kita masukkan handphonenya, kemudian kita tutup. Yap, setelah itu kita klik fotokopi. Halo semuanya, balik lagi dengan Unbox Review. Untuk kali ini kita akan coba untuk sedikit eksperimen saja teman-teman, tentang gimana sih rasanya kalau kita tuh nanti coba untuk mengcopy yang namanya air, dan kita akan coba untuk mengcopy juga dari uang, kemudian handphone juga. Oke, karena berhubung ini juga memberikan rasa penasaran yang tinggi, maka langsung saja yuk kita coba untuk mengfotokopi. Selanjutnya kita tutup, kemudian kita print. Oke, tidak ada isinya ya teman-teman. Aduh, tidak ada apa namanya terprintnya. Oh, terprint nih. Kelihatan nggak? Jadi untuk yang keprint tuh cuma seperti kayak kertas basah nih, seperti ini. Nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera. Kita menuju ke yang berikutnya. Oke, sudah mulai keluar dan yaps, ini dia. Jadi ini adalah hasil kopian dari uang Rp50.000. Mirip ya, Rp50.000. Nah sekarang gimana jadinya kalau kita coba untuk mengfotokopi handphone? Oke, kita akan coba untuk mengfotokopi handphone. Jadinya itu seperti apa ya? Nah kayak gini. Kita akan coba untuk fotokopi. Hasilnya kayak apa? Yuk langsung. Kita masukkan handphonenya, kemudian kita tutup. Yap, setelah itu kita klik fotokopi. Hasilnya seperti apa ya? Kita coba tunggu. Wow, ini jadi hitam ya sebelahnya ya, karena di sini nggak terlalu rapat. Wow. Keren nih, keren. Nih, jadi kayak gini teman-teman. Yang tadi kita print dari handphone, jadinya seperti ini. Oke, keren nih. Jadi hasil print-printnya ya, atau fotokopian ya. Handphone di fotokopi, jadinya kayak gini. Oke, kita akan coba untuk fotokopi apa lagi ya. Kita keluarin dulu. Nih, jadi ini yang tadi kita fotokopi dengan hasil fotokopi seperti ini. Gedenya sama ya. Nih, gedenya juga sama, nggak beda. Oke, menarik. Selanjutnya saya akan coba untuk fotokopi. Oke, jadi kita akan coba untuk fotokopi. Nih, stop kontak. Jadinya kayak apa ya? Kita fotokopi aja. Tapi di sini kita harus pakai bantuan untuk menutupi ya, supaya nggak apa namanya, biar nggak hitam kayak gini ya, biar nggak terlalu hitam. Kita bantu tutupi seperti ini ya. Kita langsung klik print. Oke, ternyata masih tetap hitam ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini yang tadi ya, nih yang kita fotokopi, ternyata hanya tersisa kayak gini aja, sebelah yang tersisa teman-teman. Oke, dan sebaliknya pun juga hitam. Next, kita coba terakhir, kita akan mengfotokopi nih cutter ya, apa jadinya jika cutter ini difotokopi. Kita langsung aja
kita pakai bantuan lagi supaya bisa tertutupi. Kita klik. Dari hasil fotokopi yang paling menarik yang saya coba nih, handphone ya. Ini kalau menurut saya yang paling menarik dari hasil fotokopiannya, karena mirip banget ya dengan yang aslinya. Oke, kita coba tunggu. Udah mulai keluar. Oke, masih sama, ternyata hitam semua. Oke, jadi ini dia ya teman-teman, untuk cutternya tuh. Jadi hanya sebagian saja yang terfotokopi ya, selebihnya nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi ini adalah video unfaedah dari Unbox Review. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih.